Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ari Telangpau di sini. Salam Mancing Liar. Kali ini saya akan mengajak sobat Mancing Liar semua untuk melihat proses pembuatan umpan jitu ikan lele menggunakan blut. Oke, sobat Mancing Liar, ikuti terus channel saya Ari Telangpau. Kemudian blut. Blut kita potong. Kemudian darahnya kita ambil. Kita ambil di sini darahnya. Kemudian belutnya kita pukul-pukul. Ini gunanya untuk melembutkan tulang belut itu sendiri. Kemudian kita potong sesuai ukuran mata pancing kita. Kemudian belut yang sudah potong kita masukin ke dalam plastik. Belut yang masuk dalam plastik ini akan kita kukus. Kemudian kita rebuskan air. Kita tunggu sampai mendidih. Oke, sobat Mancing Liar, airnya sudah mendidih. Kita masukkan belutnya. Ini kita kukus kira-kira 3 menit sampai belutnya kira-kira setengah matang. Oke, sobat Mancing Liar, sudah 3 menit kita mengukus. Kemudian kita buka. Sampai berbentuk seperti ini. Kemudian kita ambil telur. Kemudian kita ambil kuningnya. Kuningnya ini kita campur ke darah yang kita ambil tadi. Lalu kita aduk-aduk. Kemudian kita masukin belut yang sudah kita kukus tadi ke dalamnya. Oke, umpan pancing kita sudah siap dimulai. Seperti ini. Oke, sobat Mancing Liar, selamat mencoba di rumah. Semoga strike selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum, wassalam.